Allah 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 Allah, 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 Allah Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi oh, ini, Wabarakatuh Ini pertanyaan untuk Ustaz Khalid, kenapa disampaikan kepada saya? Assalamualaikum Ustaz Khalid, Ya, baik khair insyaAllah Saya titipkan jawaban untuk Ustaz Khalid ya Saya kasih pandangan saya nanti silahkan e, ditanyakan kembali Apa hukum jika kita mengambil Bukan kita mungkin Anda ya, Saya tidak ikutan Apa hukum jika kita mengambil buah yang di depan pohon tetangga Yang pohon dan buahnya ada di luar pagar tetangga ya. Anda masih sempat kepikiran itu ya Luar biasa Teman-teman uh, sekalian begini Yang pertama bagi pemilik pohonnya, jika anda yang di luar, pertama begini, pertama hukum fikih, saya, saya ulang, hukum fikih bagi tumbuhan, ingat hanya tumbuhan saja, bagi tumbuhan yang tumbuh di pekarangan kita, tapi buahnya merambat kemudian keluar area pekarangan kita, misal, ini anda punya rambutan, di musim rambutan sekarang, di pekarangan anda ini. Tiba-tiba pohonnya itu rantingnya bisa memanjang keluar begini. Dan buahnya itu keluar pekarangan Anda ke jalan misalnya jalan utama atau ke pekarangan orang. Maka ingat buah yang keluar ini, yang keluar ranting yang buahnya keluar itu dalam fikih disebut dengan hakun mustarak, hak bersama antara Anda dengan yang pengguna di luar pekarangan Anda. Kalau itu kemudian ke jalan umum, maka buah itu pun menjadi konsumsi umum yang kalau orang ingin mengambilnya Anda tidak boleh mencegahnya. Itu dalam fikih Islam. Kenapa? Satu, karena teman-teman sekalian, pertama, kotoran yang jatuh dari situ itu ke pekarangan luar, bukan ke tempat Anda. Jangan membiarkan orang cuma kebagian kotorannya saja. Ya, walaupun kotoran itu Anda ambil kembali, daun ini apalagi Anda biarkan, itu kan yang punya hak itu kan Anda dari pohonnya. Cuma bagian dari buah, bagian dari kemudian daun-daun eh, yang kering dan sebagainya, jatuhnya keluar ke wilayah luar Anda. Jadi, jangan biarkan orang lain mendapatkan sampahnya, sementara Anda mengambil pohonnya atau buahnya. Ya. Yang kedua, ingat, baik-baik, Anda memiliki pohon, tapi kan yang lihat buahnya itu kebanyakan orang. Karena buah itu melewati wilayah Anda, lihat sini, pernah ada kasus begini. Ini rumah orang, ini ada temboknya, tiba-tiba pohonnya ini buah jambu dulu pernah saya saksikan waktu kecil. Ini buahnya melewati temboknya begini. Dan persis ke rumah orang, jadi kalau orang buka pintunya yang kelihatan tuh buah jambu. Sementara yang punya jambu kalau buka ngelihat cuma pohonnya aja, buah pohon dengan daun. Buah ke sini, Anda bayangkan tiap hari yang nggak punya pohon yang kelihatan buah, buah, buah. Dan nggak pernah Anda bagi. Maka Nabi katakan dengan sangat adil itu hakun mustarak, hak bersama. Cuma adabnya kita bicara adab. Ada adab pemilik pohon, ada adab yang nggak punya pohon. Ada pemilik pohon sebelum tetangga itu meminta, maka Anda sampaikan kepadanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Anda sampaikan, Pak, Ibu, ini memang pohon rambutan. Betul punya bapak, kan? Iya, pohonnya punya saya. Tapi kan buahnya ke tempat Ibu dan Bapak. Nah, ini, kalau Bapak Ibu inginkan, ambil aja. Gak usah minta izin sama saya. Silahkan ambil. Itu hak Bapak juga. Itu hukum dari mana? Rasulullah yang mengajarkan saya seperti itu. Allah yang memberikan prinsip. Kalau saya kan cuma lihat pohonnya, Bapak Ibu lihat buahnya. Kalau pengen ambil aja. Masya Allah, begitu kalimat itu disampaikan, apalagi tetangga Anda non-muslim. Oh, itu luar biasa. Besok-besok kalau dia belum tahu hukum, ayam Anda main ke rumah dia. Wih. Dia belum tahu hukum, itu yang celaka. Ya. Makanya saya katakan dari awal, ini khusus untuk pohon saja, tidak yang lain. Paham ya? Jadi nah, sampaikan sebelum dia melihatnya. Yang kedua, adab Anda tetangganya. Kemudian juga, maaf terkait dengan pemiliknya, datangi. Pak, ini mohon izin. Ya, pohon rambutan bapak itu buahnya masuk pekarangan saya. Oh, gitu ya, mengganggu ya. Kalau gitu saya tebang aja deh, gitu. Oh, jangan pak, sayang itu kan makhluk Allah juga. Ya, baik, kita rawat sama-sama aja. Ya, bapak rawat sana. Yang sini pun saya rawat. Kalau daunnya jatuh ke tempat saya. Nggak eh, apa-apa, nanti saya aja yang sapu. Bapak nggak usah repot-repot ke sini. Terima kasih banyak, pak. Ya, alhamdulillah. Cuman mohon izin kalau boleh diperkenankan, pak. Buahnya juga, mungkin kalau saya kira-kira perlu, boleh pak ya, saya ambil. Itu kalau anda kalimatnya sopan, baik dan sebagainya, itu indah kalimatnya. Silahkan pak, gak usah minta. Begitu berbuah, bapak silahkan udah merah, ambilin aja pak. Gak ada masalah. Kalau sudah seperti itu, anda enak ambil ya. Jelas ya? Jadi kita kita simbiosis mutualisme aja. Datang adabnya. Walaupun anda berhak, tapi jangan cari persoalan. sebaya ya? Jelas ya? Walaupun anda berhak, tapi tidak mencari persoalan. Secara syariat itu dibenarkan, tapi secara hukum positif itu bisa bermasalah. Kalau anda tidak bilang terlebih dahulu. Ya, itu bisa tersangka Anda setelah itu.